Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jikri Channel. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dealer tentang video saya sebelumnya tentang merubah uklik menjadi PCP. Dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merubah uklik menjadi PCP. Full PCP, tidak dipotong seperti yang biasa saya lakukan. Sebelumnya saya akan jelaskan uklik apa saja yang bisa diubah menjadi PCP. Yang pertama yang jelas, uklik dengan sistem hammer atau pemukul. Seperti ini bisa Canon, ini yang saya pakai Canon R spesial. Juga bisa Benjamin, baik itu tabung kuningan ataupun tabung besi, bisa, yang penting sistemnya pemukul hammer dan OD-nya harus OD 25 agar nantinya bisa kita sok dengan menggunakan pipa kuningan OD 22 tebal 2 mili. Ini awalnya adalah uklik normal seperti ini. Jadi yang kita buang bagian pompa ini semua, seher, stang pompa, klep, kemudian tabung kita buang. Jadi yang kita perlukan adalah pipanya, pipa, laras dan kamber, serta hammer dan pernya, juga ini triggernya kita perlukan karena nantinya akan kita sok dengan menggunakan pipa kuningan OD22. Apa saja yang diperlukan untuk mengubah uklik menjadi full PCP tanpa potong? Yang pertama adalah mini coupler. Yang kedua, kop pengisian atau coupler pengisian kecelup. Yang ketiga, pipa kuningan tebal 2 mili, panjangnya kita sesuaikan panjangnya. Dan yang keempat adalah rumah valve atau kerekan. Di mana bisa dibeli semua bahan-bahan tersebut? Saya beli di All Shop. Silakan teman-teman cari. Nah, untuk proses pembuatannya silakan simak video ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Gosok dulu bro, kayak ini guys, kertas pasir lebet. Biar ini nanti bisa masuk ke sini tanpa kendala. Thank you.
medok sing. Panas. Nah, tinggal proses potong, kita potong, kita ratakan ini ya, biar nanti karena ini sudah dipasang drat peredam, harus gini posisinya. Kita potong dari 50 cm dikurangi 17 mili. Jadi untuk tidak semua uklik sama panjangnya ya. Kurang. Saya naik gram yang biru. Thank you.
masuk. Tinggal nanti kita bongkar lagi, kita pasang seal-seal dan klepnya. Pasang peredam, berat. Guys, masuk. Cukup. Cukup kuat. Buka aja. Apa nih? Sobat bediler, ini sudah kita bor di bagian depannya. Saya pakai 3 baut. Ini 1, 2, 3. Insyaallah kuat 2500 PSI. Kita main aman saja. Nah, ini belakang saya pakai 3 juga. Nih, 1 2 dan ini 3. Ini yang ketiga ini dari luar tabung kanonnya, tabung ukliknya ya. Dari sini nanti kita bautkan bagian luar dari luarnya. Nah, ini. Terus ini lubang transfer di pipanya kita besarin biar nanti bisa kita pasang seal seperti ini biar tidak terjadi kebocoran di area sini ya, antara tabung ukliknya dengan tabung yang kita buat PCP ini ya. Selanjutnya kita pasang nanti apanya, sealnya. Kita buka, kita pasang seal-sealnya. Nah, ini sudah terpasang sealnya, tinggal kita masukkan ke tabung. Tapi perlu diperhatikan bahwa pengerjaan yang terlalu detail adalah di sini ya. Ini awalnya seperti ini. Ini tambahan ya. Tambahan aslinya di sini tanpa ada lubang sama sekali, ini tidak ada, semuanya tidak ada. Beliknya seperti ini tanpa lubang. Ini seal saya kasih sendiri. Jadi disinilah yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau ini kita pakai lubang transfer di sini, di antara seal ini dan ini, akan mengurangi langkah hammer. Jadi hammer tidak bisa memukul karena terlalu ke belakang. Kita akan menyesuaikan ini, menyesuaikan langkah dari sini ke sini. Jadi kita akali, ini aslinya punya gejluk, tapi kita taruh di buklik. Jadi kita akali, kita mundurkan lubang transfernya di sini. Ini kita buatkan seal lagi dan kita pindah, bukan dipindah ya, tapi dibuat transfernya di sini. Kalau misalnya tidak kita pindah atau kita buat di sini, kita langsung buat di sini bisa saja, tapi dengan cara memotong ini dibuang bagian sebagian, entah seberapa mili gitu. Cuman karena lubang ininya terlalu dalam, nah lubang ini terlalu dalam sampai di sini semalam ya, sampai sini. Kalau kita potong di sini badan rumah pulpnya ini terlalu sedikit, jadi bisa terjadi
apa namanya, spelling ya, sehingga besar kemungkinan akan susah nanti menutup ini. Nah, jadi kita buat lubang transfernya di sini, kita tambahi seal ini, dan sekaligus biar tempat baut sama ini dan ini jauh dari ini ya kan. Nah, ini yang untuk di luar tabung ini, dari luar nanti pengunciannya, kalian pengunci sama ini biar enggak maju ke dorong hammer. Oke, sobat dealer, kita pasang dulu. Kamu nggak ikan kiri. Oke, ini sudah terpasang. Kita ratakan ini pakai kikir, tas pasir, amplas, biar bisa masuk di sini. Oke, kita pasang. Pasang seal transfer. Lalu kita masukkan transfer. Pasang ini yang dari luar. Oke, sudah siap. Nah, inilah penampakannya. Ini kita buat rata dan ini tinggal kita isi angin, kita tes.
Nah, ini sudah kita pompa. Rp2.500. Oke. Oke, kita pasang hammer. Agak keras ini. Kita coba ya. Gak kuat. Gak kuat mukul. Karena langkahnya terlalu pendek. Dari sini cuma sampai sini ya. 2.500 enggak kuat. Nah, tadi 2.500 enggak kuat nekan ya. Ada sedikit perubahan di pulpnya, kita potong, kita datarkan, tadi bentuknya agak tirus. Sekarang kita datarkan, terus kita potong permasungnya sekitar 2 ulir. Ini tadi kita isi 2.000. Kita tes kuat enggak mukul. Oke, kuat ya. Udah kita enggak bisa. Sekali lagi. Oke ya, tadi isi 2.000. Nanti setelah kira-kira satu malam kita lihat lagi palepnya seperti apa. Tadinya teflon putih, kalau masih kurang nanti kita ganti teflon yang hitam palepnya. Oke sobat dealer, tinggal kita pasang ke popornya. Nah, ini dia Canon R spesial, jadi full PCP dengan panjang tabung 50. Ini kurang lebih ya 50. Setelah dihitung volumenya sekitar 101 cc. Oke, mantap. Salam dealer.